Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dulu ya, dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di video-video baru berikutnya. Hai, halo teman-teman. Welcome back to my channel. Yah, akhirnya kita ketemu lagi nih teman-teman di sebuah konten di mana yang mungkin ini cukup mengasihkan seperti biasanya, seperti yang sudah pernah aku bikin dan selalu akan aku bikin. Ya, konten kali ini kita akan berburu mainan lagi di lelangan yang ada di Facebook. Tadi sih sudah aku lihat-lihat di beberapa lelangan yang ada di Facebook. Cuman ya ada yang sedikit tidak menarik, ada yang bahkan tidak menarik sama sekali. Tapi ya ada satu figur nih teman-teman yang aku sebenarnya udah lama pengen punya figur ini. Cuman memang harganya di pasaran itu cukup mahal. Nah, ternyata figur ini nih ada nih di lelangannya Om Effendi Lo. Nah, oleh karena itu malam ini nih di mana detik-detik terakhir kita akan menyniper action figure tersebut. Nah, figur apa sih yang dari tadi kita omongin? Yaudah, langsung aja kita lihat ya teman-teman. Oke, ini aku ambil HP-ku. Kita coba menjelajah di lelangannya Om Effendi Lo. Nah, oke teman-teman, kita sudah sama-sama lihat di situ sudah ada lelangannya Om Effendi Lo. Nah, ini kita lihat-lihat sebentar aja ya teman-teman. Aku nggak buka satu-satu item-item yang dilelang sama Om Effendi Lo karena memang banyak banget dan waktunya nggak cukup ya, karena memang di situ kita udah lihat waktunya sudah berada di 22.44. Nah, sementara lelangan ini berakhir di jam 22.45 teman-teman. Oke, kita lihat-lihat nih sambil kita geser-geser terus ya teman-teman. Tuh, banyak banget item yang dilelang. Oke, sudah jam 22.45 teman-teman. Kalian bisa lihat di pojok kanan. Oke, kita lihat-lihat terus nih teman-teman. Banyak banget itemnya. Oke, ini dia teman-teman yang akan aku bid adalah SCF Batman Justice League. Di sini start bidnya 300 ya kalau bisa kalian lihat. Dan ini sudah ada beberapa yang ngebid, yang terakhir 350.000 teman-teman. Nah, oke, kita tunggu, sudah jam 22.45. Kayaknya nih kita akan nyeneper sekarang aja. Oke. Kita buka komentar. Ya, kita geser. Oke, langsung aja kita ketik 360. Yes. Nah, itu dia teman-teman, aku sudah nyeneper di angka 360.000. Mudah-mudahan aku bisa dapat ya figur ini, karena ini figur keren banget, sumpah keren banget. Nah, itu tadi teman-teman, aku sudah ngebid SCF Batman Justice League. Mudah-mudahan aku dapat dan bisa aku review di video berikutnya ya. Karena memang ini harganya tadi aku ngebid di angka 360.000. Ini masih tergolong murah teman-teman. Karena memang di pasaran itu selama ini aku ngecek harganya itu paling murah ada di kisaran 450.000. Sampai di rate yang jual 1 juta pun itu ada teman-teman. Makanya untuk figur ini sebenarnya adalah wishlistku sudah sekian lama. Karena berhubung harganya segitu tadi, jadi aku belum berani ngebid karena di luar budgetku, jujur. Makanya masih aku tahan-tahan dulu nih untuk ngambil Batman Justice League ini. Yaudah kalau gitu teman-teman, kayaknya video kali ini cukup sampai sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai terakhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di video-video baru berikutnya. Dan kalau ada yang pengen kalian tanyain seputaran lelangan, seputaran apapun itu tentang histori perusahaan-perusahaan mainan, yang konten baru nih yang lagi aku bikin, sama tentang Hot Wheels, terserah kalian mau tanya apapun tentang hal-hal tadi, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah sini ya. Oke deh kalau gitu teman-teman, thank you ya. Bye-bye. You know lying, we be trying, to take it back to where you going, and we be flowing, and you be knowing none.